Setelah penulis Allah Ta'ala menyebutkan nama-nama istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara global Kemudian beliau melanjutkan pembahasan perincian tentang istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu Anha Wa Ardaha Kata penulis hafidh Allah Ta'ala Istri pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Khadijah binti Khuwaylid القرشية الأسدية رضي الله عنها ليو صلى الله عليه وسلم من كهين سبلوم لأن قد نبي أمور خديجة رضي الله عنها كتكايته مبت بوله تاون نبي صلى الله عليه وسلم تيدا من كهي وني سامبي خديجة رضي الله عنها وفات تنسموا أنك نبي داري خديجة رضي الله عنها كتوالي إبراهيم Beliaulah yang senantiasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa menghiburnya dengan jiwa dan hartanya. Allah Subhanahu wa taala pernah mengirimkan salam untuk beliau melalui malaikat Jibril alaihi salam dan ini merupakan keutamaan beliau yang tidak dimiliki oleh wanita lain. Beliau wafat tiga tahun sebelum Hijriah. Yang kedua, Saudah radhiyallahu anha wa ardaha Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Saudah binti Zam'ah Al-Qurasyiyah radhiyallahu anha beberapa hari setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dan beliaulah yang memberikan jatah harinya kepada Aisyah radhiyallahu anha yang ketiga Aisyah radhiyallahu anha setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Abdullah Aisyah binti Al Siddiq radhiyallahu anha wanita yang mendapatkan persaksian kesucian dari atas langit yang ketujuh ia adalah kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya malaikat memperlihatkan wajah Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas secarik kain sutra seraya berkata ia adalah istrimu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahinya di bulan Syawal ketika Aisyah radhiyallahu anha berumur 6 tahun dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tinggal bersamanya pada bulan Syawal tahun pertama Hijriah ketika Aisyah radhiyallahu anha RA berumur 9 tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menikahi wanita perawan selainnya dan wahyu tidak pernah turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berselimut bersama wanita, kecuali ketika sedang bersama Aisyah radhiyallahu anha wa Ardoha. Ia merupakan orang yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mendapatkan pembelaan dari atas langit. Umat ini telah bersepakat atas kafirnya orang yang memfitnahnya. Ia merupakan wanita yang paling faqih dan paling berilmu di antara istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia merupakan wanita yang paling faqih dan paling berilmu dari umat ini secara mutlak. Di mana sahabat-sahabat senior Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa meminta fatwa kepada beliau dan menjadikan pendapat beliau sebagai rujukan. Yang keempat, Hafsah radhiyallahu anha wa arduha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu ia Hafsah telah memeluk agama Islam bersama suaminya yang pertama yaitu Khunais bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu dan berhijrah ke kota Madinah bersamanya Kemudian suaminya radhiyallahu anhu wafat pada perang Uhud maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahinya yang kelima Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha wa ardaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Khuzaimah bin Harith Al-Qaisiyah radhiyallahu anha dari Bani Hilal bin Amir. Ia wafat dua bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya dan ialah yang diberi gelar, yang diberi gelar Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin.